Hai, Mina Mira. Welcome to my channel. Hari ni saya nak buat Shopee haul lagi. Dan hari ni saya nak buat Shopee haul makeup RM1 je. So, macam biasa, let's get started. Before tu, jangan lupa subscribe my channel ya. So, inilah barang makeup yang saya beli tu. Semuanya RM1 saja setiap satu. Dan, let's open it. Actually, saya jarang makeup. Kalau tengok video-video saya yang lama pun, saya tak makeup. Untuk hari ni, saya tak ada pakai apa-apa. Selalu saya akan pakai lip make. Tapi hari ni saya tak pakai sebab kita nak try makeup ni. Kat dalam. Ni. Oh, ni ialah sponge. Untuk makeup tu, macam beauty blender tapi yang tak original ya. RM1. Dan saya ada beli dua. And then eyebrow RM1 je eyebrow ni. RM1 saja. Kejap lagi saya akan tunjuk dia punya ya. Dan ini pun eyebrow saya ada beli dua, satu brown, satu lagi color black. So yang ini ialah yang tadi. Color dia tak mention ya dekat sini. Dia color apa. Tapi. Nanti kita check. Ada dua. Setiap satu ni RM1 je. Macam ni. And then. Comel-comel. Ni semua makeup. Apa? Banyak. So cute-cute. RM1 je. Okay. Yang ini concealer. Yang ni saya ada beli concealer, ada beli blusher. Ni pula, ni pun concealer juga. Tengok ni. Sangat-sangat cute. Kecil je. Yang ini lip gloss. And then, ni pun sama juga. Nampak tak? Lip gloss. Yang ini, lip gloss juga. Sekejap tu. Ni pun lip gloss. Ini ialah eyeshadow. Eyeshadow dalam ni RM1. Sorry. And then, ada lagi kat dalam tu. Tiga lagi. Ini eyeshadow. Ini blusher. Blusher? Seriously, blusher dia. RM1. Dan ini lip gloss. So, saya dah beli semua ni. RM1. So, sekarang saya nak try dia punya apa tu barang ni. So saya akan try kat muka saya. Kalau dia ngau ke tak ngau, okey ke tak okey, berbaloi tak. Actually RM1 kan, boleh lah kita try je. So saya start dengan dia punya apa, beauty blender ni. Tapi tadi tak ada foundation kan, saya cuma ada concealer. Jadi saya pakai foundation saya dululah. Okay.
punya span ni agak lembut tau. Macam okay, macam biasa sepanjang sini. Tapi harga dia RM1 yang macam murah. Jarang make up je, saya pun tak berapa pandai make up sangat. So kalau tak elok, jangan kejam. Kita cuma nak try apa tu, barang make up harga RM1 tu je. So saya bukan nak bagi tutorial atau apa-apa. Okay, tu punya spandu memang lembut tau. Okay, sekarang saya nak pakai concealer dia. Okay, kita start dengan concealer dia. Tadi saya ada beli dua jenis concealer. Satu yang terang dan satu yang gelap. Sekejap ni. Ada dua jenis concealer. So, saya try dululah mana satu. Satu ni je terang atau terang. Color dia nampak tak? Yang ini yang kat atas tu yang terang tu, bawah tu yang gelap. So saya akan pakai yang gelap ni lah untuk conceal kat bawah mata. Dia punya dalam ni cuma ada 3.5 gram saja. Nampak tak? Nampak tak? Saya tak nampak perbezaan dia. Mungkin sebab tu apa, concealer tu semua masuk dekat dalam span ni. Tapi dia macam ada satu bau. Tapi taklah bau yang menjelek kan. So okey lah kot. Saya dah letak concealer tadi kat sini. Beza ke? Mungkin tambah sikit lagi kot. Tapi yang bagus dia kan, macam dia tak apa tu, tak nampak macam macam ni lah, setengah concealer kan, bila kita pakai kan, dia akan nampak macam tiba-tiba kat sini dia macam berhabuk. Macam apa, kena sebut tu apa? Keki. Sekejap saya search dulu. Ha, keki. Tak tahu macam mana nak pronounce dia, tapi keki. Ha. Dia nampak macam apa tu kan? Tapi ini tak, dia macam dia blend in tau. Dia punya concealer tu memang macam dia terblend dekat dalam mata tu terus. Dia macam tak ada nampak. Okay, dah tambah tu macam okay sikit. Okay, sekarang
guna blusher dia pula. Blusher tadi saya ada beli liquid blusher. Dia liquid blusher. Okay, ada dua blusher. Satu warna orange, satu lagi macam pink-pink lah. Dia punya colour pun dekat bawah belakang tu. Nampak tak? Satu orange, satu lagi milk tea. Okay, kita try tengok. Ini yang orange. Dan satu lagi milk tea. Cantik lah colour dia. Satu milk tea, yang macam pink tu milk tea, yang satu lagi tu orange. Nampak tak? Nampak tak awak? So, saya rasa saya nak guna yang mungkin yang milk tea tu. Tak tahu kat kamera nampak apa, tapi saya suka dah dia punya colour tu. Macam agak apa tu, soft sikit. Boleh tambah sikit lagi. Eyeshadow. Saya rasa lucu lah sebab dia RM1 tau. RM1 dan tengok ni. Macam okey lah. Ini eyeshadow. Eyeshadow dia yang glitter punya. Saya beli satu colour sweet, satu lagi girly dia bilang. So ni eyeshadow dia. So since tadi saya tunjuklah juga dekat tangan saya lah macam mana dia punya ni. Tengok tu. Tengok tu. Sangat-sangat. Yang warna eyeshadow yang pink tu macam tak keluar lah. Tak apa. Ni colour dia. Nampak tak? Yang ini macam lagi okey. Tapi since saya dah guna warna pink tadi kan kat try dulu eyeshadow ni.
pula dia punya eyebrow. Eyebrow ni pun RM1 juga. Kat sini tak tulis. Oh, ada kat atas dia. Satu black, satu black brown. Satu black brown, satu lagi black. So, saya akan buka. Tengok macam mana kan. Cili setup. Memang saya tak berapa suka sangat makeup tau. So, saya tak rajin nak cuci balik. Sebab makeup ni kalau kita tak cuci nanti kulit muka kita rosak. So, sebab tu saya jarang makeup. Kalau nanti kalau tak cuci kulit muka rosak lah. Satu hal lagi. So, eyebrow dia. Kat depan dia pencil dia. RM1 macam. Okay kan. Belakang dia, dia punya brush. Okay, serius ni sebenarnya saya tak pakai sangat. Saya tak pakai eyebrow sangat. Saya tak pernah pakai. Okay, tengok ni. Ni black. Sangat hitam. RM1. Jangan risau, saya akan share link. Link kedai tu dekat bawah ni macam biasa. Jangan risau. Saya akan share supaya kita boleh berjimat bersama. Okay. Tu warna coklat dia. So, saya tak tahu pakai mana satu. Okay, saya patut pakai yang blacknya. Gila, hitam gila. Dahsyatnya, tengok ni. Hitamnya. Wow. Hitamnya. Memang hitam gila. Mana ni? Saya tak pernah color saya punya eyebrow ni. Okay. Tu betul hitam kan dia punya eyebrow ni. So sekarang saya nak pakai dia punya lip gloss pula. Lip gloss ni saya ada beli 4 tau. Satu ini long lasting punya. Long lasting ni macam lip matte lah kot. Ni long lasting. Lepas tu, satu lagi lip gloss. Okay, saya rasa okay, kita tengok yang lip gloss punya. Saya dah, tadi saya pergi cuci tangan saya. So dah.
Hilang lah benda tadi tu. Woohoo. Tu lip gloss. Ini lip gloss warna petals. Yang ini touch. Satu tu petal, satu touch. Lepas tu yang ini long lasting punya. Ini touch dua. Ini dia sama je. Dan satu lagi. Ini brave. Dia ada terang sikit lah. Saya rasa saya nak pakai yang touch punya yang long lasting ni. Punya baby saya kat belakang. Wangi. So inilah makeup tu, pink-pink saja. Semua guna makeup RM1 je daripada kedai kat Shopee. Ini yang paling saya rasa ni dia punya eyebrow. Eyebrow ni RM1 je tapi ni. Padahal kan saya pernah beli eyebrow, eyebrow pencil yang mahal punya tapi tak ada keluar hitam macam tu pun. So saya tak pernah pakai. Saya cuba macam tak bagus pun terus saya tak pakai. Tapi yang ni RM1. Dan dia sangat-sangat pekat gila. Weh, panjang gila kot. Baby saya nak bercakap sama-sama dekat dalam video ni. Okay. Dan benda kedua yang saya rasa suka. Okay. Tu nak ada punya lip gloss tu yang long lasting. Dia macam lip matte. Tengok sekarang dia dah kering. Bila kering dia nampak matte lah kan. Tu pun macam okay juga. Tapi cumanya dia macam yang rasa kering lah. Cumanya yang okeynya semua benda ni dia langsung tak apa tu. Dia macam terus masuk dalam kulit tau. Dia macam tak nampak macam berhabuk-habuk macam tu. Ataupun dia macam yang terkeluar macam tu. Ada tu yang bila kita make up kan barang, bila dia tak termasuk dalam kulit. Dia macam taklah dia macam telah nampak keki. Tapi yang ini saya rasa macam okey. Semuanya macam okey. So, itu je untuk saya punya video kali ni. Kalau awak suka video ni, jangan lupa tekan butang like. Kalau awak suka lagi video macam makeup-makeup ni, jangan lupa komen kat bawah. Komen yang baik-baik je. Jangan lupa subscribe channel saya. Bye! Thanks for watching!